Halo semuanya, aku mau cerita di masa pandemi ini tiba-tiba aku kayak ada gatel-gatel dan merah-merah di lengan itu. Nggak sakit sih dan agak bengkak sedikit. Gatelnya pun juga sangat minimal banget, nggak ganggu banget. Cuma gimana pun aku cemas kan dan nggak bisa ke dokter. Jadi aku inisiatif buat install Halo Dok. Karena dia udah kerja sama dengan GoPay lalu sama Gojek, jadi semuanya tinggal diantar dan dibayar pakai GoPay. Halodoc-nya udah nyampe dan kita unboxing ya. Semuanya dijamin masih original dari apotek dan disegel. Akhirnya aku putuskan ngambil saran dari dokter umum pertama dibanding dokter spesialis kulit karena obatnya lebih murah dan rata-rata dia ngasihnya cuma 2 buah dan itu pun semua generik. Nih, ada logonya. Ada logonya generik dan pastinya lebih murah dan sempat aku cek juga di blog orang yang kira-kira dia pernah terkena penyakit yang sama atau mirip dengan aku dan obatnya juga mirip ini. Jadi akhirnya aku putuskan aku lebih percaya di diagnosa dokter pertama yang pakai dokter umum. Singkat banget sih konsultasi dengan dokternya ya, mungkin aku tahu sih dia sibuk. Jadi dia beneran kayak kalau nggak ada lagi yang kita tanya, ya sudah dia pamit aja gitu. Jadi memang kalau secara personal lebih enak langsung ketemu dokter sih ya. Tapi ya udah yang penting udah dapat obat dan semoga aku cepat sembuh. Dan ya udah kalau memang udah kepepet kayak gini mau nggak mau, Halo Dok ini jadi penyelamat sih daripada bingung dan nggak mau ke rumah sakit juga kan di masa-masa kayak gini. Terima kasih Halo Dok sudah membantu.